Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Leonardo Manuel. Dan kita akan kembali mainkan game ini lagi. Udah makin asik, kita ketemu cewek cantik, by the way. Dia kelompok lain guys, kelompok bandit ya. Jadi seperti yang aku bilang di sekian episode yang lalu bahwa ini bukan masalah dua kelompok, dua bisa tiga lebih. Ini kelompok bandit, seingatku. Kita mesti ngelawan sih ini. Nah, kenapa aku nyiapin levelnya Bastion? Soalnya bosnya itu nggak gampang sebetulnya. Bosnya susah pol. Jadi nanti last bosnya itu betul-betul mesti ngepul banget gitu loh. Jadi makanya aku siap-siapin supaya mantep di last bosnya Bastionnya. Kalau nggak gitu susah banget nanti. Udah pengalaman soalnya kan. Oke, fine. Kita bakal cekat kayak ini. Aku lupa yang ini. Ini lagunya. La 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 la. Kalva sama Devil aku ganti ya. Jadi begini. Kita ambil yang belakang. Nah ini supaya cepat aja, kita fokus Bastion aja deh. Yes, gampang boy. Kalau kita fokus Bastion, anggota lainnya agak lemah sih. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tokoh utamanya yang pantas untuk dikuatin ya mah. New attack. Ayo, kamu ngapain diem-diem, bandit? Oke, good. Kita lawan aja, nggak usah takut. Masih awal kok. 15 tahun 1, gila. Nice. Oke, kita pakai siapa? Galvas ya. Lumayan sakit Galvas itu. Lumayan profesional soalnya dia. Oh, lihat tuh Galvas. Ya. Yang dilawan ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Senang kamu lah ya. Kita lawan bos bandit supaya cepet aja nih. Jadi kita lawan bos-bosnya gini, set, mampus langsung. Gila nih Bastion. Udah bagus banget sih Bastion kesini. Oh, langsung muncul, jadi supaya cepet. Ketemu sama Clay ya, wanita candi tadi. Wah gila sih. Aneh asem lawan depan. Belakang kek, samping kek. Galvas. Kita belakangin dulu, kita fireball. Langsung mati ya. Galvas. Sakit coy. Ini sejak dulu aku emang gitu. Galvasnya emang aku buat jelek, devilnya bagus. Sejak dulu guys. Oke, kita langsung ke new bandit di sebelah sono. Kita pakai long aja ya. Buat cicil-cicil. Oke, thank you. Dapat. Nah, defense-nya udah bagus, attack-nya yang butuh kunaikin. Oke, Devlin. Devlin udah sangat-sangat menggila boy. Termasuk yang cukup kuat Devlin tuh kalau kalian mau naikin. Nah, gigi boy Devlin. Oh. Ya ampun. Ya ampun, lu asem. Peluang kena kecil loh itu.
Oke, Galvas, Galvas. Jangan dibuat pusing dulu sih kalau bisa sih. Oke, siap, siap. Ini mentok nih, Mas Yan. Aduh. Hup, hup. Gila, Galvas. Sakit juga, boy, Galvas. Sakit sih, boy. Ice Storm. Efek deh ya, malas aku efek-efek. Oh, mampus. Oke, Bastion udah deket, guys. Lo. Gaya ayahnya ya. Gila. Set. Buset, ayah aku akan balas dendam untukku. Oh my god. Langsung hilang dia. Seperti yang aku bilang, ini adalah fast gameplay, enggak akan fokus ke naikin level, teman-teman. Jadi aku bakal langsung main cepet aja supaya misinya selesai pokoknya. Terachieve gitu ya pokoknya. Kelamaan soalnya. Kalau pengen betul-betul main bersih, kelamaan. Kalau gini itu kan cepet, langsung ke story modenya aja. Langsung hilang semua bos. Cepet kan? Mesinnya itu kita cicil satu-satu mesinnya. Kemarin XP-nya soalnya. Coba mati nggak Galvas? Set, set, nggak mati Galvas. Oke, fine. Kita tusuk biasa, lumayan. 25 poin. Celekit. Oh, sakit guys. Langsung Mas Devlin yang akan eksekusi ya. Masih 99%, masih bagus. Ah, mampus. Yes, kita menang, teman-teman. Mampus sih dia, gila. Oke, Mas Devlin naik level, kita naikin tag-nya aja kayaknya. Supaya lebih gokil, eh. Eh. Salah klik. What the heck? Ada sisa ya? Kok ada sisa nih? Gak kelihatan sisanya. Oke, okay, good. 12. Lumayan buat pemula ya. Kita tusuk. 30 sekian. 38. Gede banget 38. Naik level. Aku naikin Dex. Oh, mati kayak ini. Mati, guys. Mati, guys, dengan 11, guys. Sayangnya dia masih belum playable buat kita. Playable-nya masih lama. Masih episode-nya masih lama sih. Di atas 10 capture-nya. Saya ingat dulu ya. Yeay, selesai misinya, teman-teman. Kita menang. Oke, ada Multiple Nation katanya. Kita bakal musuh-musuh yang lebih sulit lagi. Jadi kita akan ngomong sama si penipu, guys. Red Cut. Ini kita dijebak ya sini, guys, sebetulnya. Cuman gak masalah lah. Jadi bagusnya game taktik ini, kita tuh opini yang kita ambil sebetulnya langsung dilakukan sama dia sebetulnya. Jadi kayak di episode lalu, kalau kita pilih
mengejar pembunuhnya, kita bakal ke Faulkner dulu, episode yang lalu sebelumnya. Cuman bakal lama. Makanya nggak aku pilih itu. Jadi kita ambil yang simple, yang cepet, masuk jebakan tapi menang, udah gitu doang aja. Oke, kamu awasin ya, Lon. Iya. Lon. Aku akan melindungi kamu, ya pasti, asem. Muspel Nation. Oke, kita mesti hati-hati dengan meeting ini. Ya, kita akan langsung mulai aja, guys. Misi selanjutnya. Which is akan menjadi lebih sulit soalnya kita masuk dalam pintu jebakan ini. Ini jebakan ini, guys. Oke. Negosiasi tapi di geng. Boleh. Ini sebetulnya tempat yang buat nambah experience sangat bagus, musuhnya banyak. Jadi intinya dia udah kerja sama sama Faulkner ya intinya ya. Oke, di tanah ini agak sulit. Cuman ya udah, kita bakal lawan dia aja langsung. Ke tujuan utama. Oke, nambah level. Agility kayaknya. Oke, tahan dan. Soalnya bakal digeng banyak nih. Gila. Ini kalau kalian nggak tahu teknik levelingnya, kalian mesti ke belakang dulu pasti, pasti. Pasti hanya ke belakang, minta bantuan teman-temannya, teman-temannya maju. Kalau tahu sih, gampang boy. Ngapain bos? Kita nggak usah lawan lah. Poki musuhnya gede loh. 15% aja masuk loh. Bayangin. Peluang kecil gitu aja masuk musuhnya. Wah. Yes, kamu bawa aja. Ya ampun. Kenapa dia ambil yang susah? Ya ampun. Ada yang gampang tuh. Oke, gini aja. Oke, kita tahan itu emang ada chance-nya ya, nggak mesti balas. Oke, Bahamut kita kalahin. Nice, Kiki. Langsung dia udah melemah ya. Selesai. Gitu doang. Simple kan, gitu doang. Tapi kalau kalian mau lama-lama boleh. Jadi game ini tergantung kalian maunya gimana. Tapi kalau kita mau simpelnya, kita kalahin red card-nya langsung dia hilang, guys. Cuman ini bakal ku ulang ya gameplay-nya ya, pastinya. Aku butuh level soalnya. Bakal aku ulang soalnya. Jadi habis main ini aku ulang lagi. Butuh level, boy. Dion. Salah satu yang akan melatih Bastion, Dion. Dan salah satu yang memiliki attack paling kuat juga Dion, guys, ini, guys. Jadi next episode akan lebih bagus. Aku udah janji lagi setiap episode cuman 2. Padahal ini asik yang ini. Jadi nanti bakal ada kayak turnamen kecil-kecilan.
Bastion, lalu kalau nggak salah ujung-ujungnya lawan Dion kalau nggak salah. Wah ini ya sick pole yang ini coy. Oke fine, selesai, sesimpel itu. Konsisten. Nanti aku levelnya nambah lama kalau 3 chapter. Oke teman-teman, sekilas dulu kayaknya mengenai gamenya. Kita ketemu lagi di next episode. Cepet banget beda sama episode lalu. Jangan lupa di like, di subscribe. Kita ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye. I just wanna be with you.